Halo Sobat Fintech Mania Kali ini saya membahas sepeda Giant Giant XTC SLR Ini sepeda terbuat dari bahan aluminium Sepeda yang sangat menarik dan menawan huh? Ini sepeda untuk rodanya 27 ya. 27 eh uh, full Deore XT. Sepeda ini cukup ringan. Cukup ringan. Dan tentunya untuk seri ini banyak yang penggemarnya. Karena ini seri termasuk Seri yang baru dan modern, ya, PTC SLR, untuk logonya seperti ini. Di depan Giant, ini ya, ini stiker tapi sudah dicat, jadi eh, sudah tidak seperti stiker lagi, tapi tetap ada kayak timbul gitu. Ini orinya ya. Seperti ini. Untuk seat postnya, ini menggunakan giant. Untuk seat clampnya juga menggunakan giant seat seperti ini aluk SLR seperti ini dia sudah menggunakan eh, teknologinya Alux seperti ini ya Untuk nomor serinya sepeda ini ada di bawah BB di sini ini dan menariknya lagi untuk kabel innernya dia sudah menggunakan teknologi alux jadi gini kabel innernya tidak keluar lagi tapi sudah masuk dalam seperti ini jadi lebih rapi ya lebih rapi, nggak keluar lagi kayak sepeda-sepeda fintech. Sepeda fintech biasanya kan keluar kabelnya kalau itu tidak. Dia sudah masuk ke dalam lebih rapi. Seperti ini untuk masuk ke RD-nya juga dia lebih rapi. Seperti ini. Seperti ini. Sama juga uh, untuk yang lain dari remnya juga ini sudah menggunakan disc brake ya. Disc brake bisa. Oh ya yeah, ini khusus disc brake, jadi tidak ada tambahan untuk v brake dan cantilever. Sepeda ini didesain untuk disc brake seperti ini ya. Sama di depan juga sudah menggunakan disc brake juga seperti itu. Untuk dari RD-nya ini XT ya. XT dari pulinya juga bawaan XT pulinya. Untuk FD-nya tarikan atas seperti ini ini sudah juga ini juga sudah menggunakan Diore XT ya sama untuk keren juga Diore XT amnya juga masih originalnya Chain-nya juga masih originalnya Diore XT 42 32 24 ini kalau buat tanjakan kerennya enak karena kecil terus ringan ini pedalnya menggunakan Shimano pedal klit untuk berpesepeda yang profesional tentunya wajib menggunakan klit untuk hubnya dia sudah menggunakan bearing -nya. itu mereknya res ini bearingnya sangat loncer lumayan keras sama di depan juga sudah menggunakan Bearing juga yang rest Sama Untuk shifternya Ini juga diore XT ya Sama diore XT Untuk disc brake nya Ini menggunakan diore Yang bagian belakang Ini menggunakan diore Yang bagian depan juga Sama menggunakan shimano diore Seperti ini untuk tempat bidonnya, cuma satu ya. Ini bahan aluminiumnya sangat-sangat ringan, bunyinya pun beda. Bunyinya sangat beda dan ringan banget. Bunyinya sangat-sangat beda ya, tipis karena dia tipis tapi kuat aluminiumnya sama tuh nah, kalau di sini lebih agak keras tapi kalau di tengahnya sini dia beda enak sepedanya enak untuk ukurannya uh, headsetnya ini menggunakan os ya os seperti ini os untuk fognya ini uh, sudah menggunakan angin ABS bisa disetel, bisa disetel ya, bisa dikunci, bisa enggak. Yang menariknya, ini kok sadelnya sudah menggunakan sel Italia, tapi yang fintech, yang lain modern, tapi ini sadelnya fintech ya, sel Italia. Ini fintech, ini karbon ya karbon. Sadelnya mantap. Untuk bannya ini menggunakan Maxxis Crossmax 27 kali 210. Bannya Crossmax Maxxis jenis ini saya suka karena apa? Ini buat eh, jalan raya sama jalan jelek ini enak, cocok sekali Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya silahkan di komen ya. Apa yang kalian mau tanyakan monggo dan apa yang saya kurang menjelaskan silahkan di komen monggo. Dan tentunya sepeda ini juga mau dijual. Bagi kalian yang berminat silahkan cek profil saya ya. Di situ ada keterangannya juga. Oke, okay, uh, untuk ulasan ini, saya selesaikan. Semoga bermanfaat, ulasan ini. Sekian dan terima kasih.